Assalamualaikum dulur-dulur semuanya, ketemu lagi dengan Bang Mat dan juga dealer Yamaha Raja Wali Motor Ngawi. Dealer Yamaha terbesar di kota Ngawi ya dulur. Oke dulur, hari ini Bang Mat update stok lagi ya untuk NMAX versi kedua. Nah ini yang tipe standar, untuk harganya sendiri dibanderol di harga Rp33.250.000. Itu untuk OTR kawasan Karjidenan Madiun, terutama kota Ngawi ya dulur. Nah ini untuk unitnya ini kita masih ready ya dulur. Jadi untuk yang versi kedua ini Yamaha All New NMAX ini kita masih ready. Jadi untuk yang versi ketiga kita belum ada kedatangan unit ya dulur. Nah untuk yang versi kedua ini sangat keren sekali dulur. Setelah muncul pemberitahuan bakalan ada versi yang ketiga Yamaha All New NMAX versi kedua ini, penjualannya semakin meningkat ya dulur. Nah ini semakin meningkat, jadi banyak sekali konsumen yang berbondong-bondong membeli Yamaha All New NMAX versi kedua ini ya. Nah ini kemungkinan bakalan banyak yang nyari ya, seperti NMAX yang versi pertama itu setelah keluar versi yang kedua banyak sekali yang mencari versi yang pertama. Nah ini yang bakalan keluar versi ketiga, versi kedua ini bakalan kemungkinan banyak yang cari ya. Terbukti ini belum keluar yang versi ketiga saja penjualannya malah semakin meningkat ya untuk yang versi kedua ini. Nah ini untuk tampilan dari belakangnya seperti ini ya dulur. Nah untuk di tampilan speedometernya ini seperti ini ya dulur ya. Ini yang versi kedua seperti ini. Jadi untuk yang versi ketiga nantinya bakalan seperti Yamaha X-Max ya untuk speedometernya. Nah ini yang versi kedua seperti ini. Nah, tetapi ini tampilannya cukup keren ya dulur ya. Nah ini motornya sangat keren, motor paling diminati konsumen ya untuk Yamaha All New NMAX 155 ini. Nah, dan untuk yang warna hitam ini warna favoritnya ya. Nah, untuk yang warna hitam peleknya depan belakang berwarna emas atau gold ya seperti ini. Nah, untuk Yamaha All New NMAX sendiri mungkin ada yang belum tahu ya. Nah, ini untuk posisi berkendaranya, pijakan kakinya ini bisa dua mode ya. Jadi mode selonjoran dan juga mode tegak ya dulur. Jadi bila digunakan perjalanan jauh motor ini sangat cocok sekali. Nah didukung dengan adanya power outlet ya. Nah ini jadi bisa untuk ngecas ya. Jadi bila dipakai perjalanan jauh tidak perlu mampir kemana-mana untuk ngecas HP, itu bisa ngecas di motornya. Nah selama motornya masih menyala ya. Nah ini terus ini ada raknya yang tertutup. Nah ini tidak ada kuncinya ya yang di sini. Nah untuk yang tipe standar kuncinya masih biasa. Untuk membuka jok dan bensinnya juga dari depan ya. Nah ini untuk tangki bensinnya kapasitas 7,1 liter ya, jadi cukup banyak menampung BBM. Terus untuk bagasinya dia 25 liter, jadi cukup banyak menampung barang bawaan ya bila dipakai perjalanan jauh, mudik ataupun jalan-jalan. Terus untuk joknya pun panjang dan juga lapang ya, jadi tidak mudah capek tentunya. Jadi untuk punggungnya tidak mudah capek. Nah, seperti ini. Dan ini empuk ya dulu, empuk. Nah ini. Nah untuk Yamaha All New NMAX versi kedua ini, menurut Bang Mat tampilannya cukup keren ya, cukup keren. Nah ini terbukti penjualannya semakin meningkat ya. Bahkan setelah beredar bakalan muncul yang versi ketiga Yamaha NMAX yang versi kedua ini, di semua warna penjualannya meningkat ya. Nah untuk Yamaha NMAX ini depan belakang sudah menggunakan pengereman cakram ya. Nah seperti ini, jadi depan belakang menggunakan pengereman cakram. Nah jadi untuk yang di tipe ABS itu ABS-nya juga depan belakang ya dulur, jadi tidak hanya depan saja. Kalau untuk Aerox itu yang ABS hanya di bagian pengereman depan. Lexi LX itu juga pengereman depan saja yang ABS, karena yang di belakang masih menggunakan rem tromol ya. Nah untuk skok belakangnya ini sudah menggunakan skok tabung, jadi baik tipe standar maupun tipe S ataupun tipe ABS dia sudah menggunakan skok tabung ya. Yang membedakan di tipe tertingginya itu bisa disetel ya.
untuk di bagian skop belakangnya. Jadi bisa diatur untuk keempukannya. Untuk mesinnya 155 cc, berpendingin cair atau radiator ya. Nah, di dan juga sudah menggunakan teknologi VVA tentunya. Nah, untuk tenaganya itu tidak habis-habis ya. Nah, seperti ini tampilannya. Yamaha All New NMAX 155 versi kedua ini ya. Nah, ini keren sekali. Nah, monggo bagi dulur-dulur yang ada di kawasan Karijidinan Madiun, terutama Kota Ngawi, bila ingin membeli motor baru Yamaha, langsung ke dealer Yamaha Raja Wali Motor Ngawi ya. Dan apabila dulur-dulur jauh, bisa langsung saja telepon atau WA di nomor yang ada di deskripsi. Nanti biar kita yang datang ke rumah dulur-dulur semuanya. Dan bagi dulur-dulur semuanya, jangan lupa yang belum subscribe, diklik tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, di like dan di komen ya dulur. Biar Bang Mas semakin bersemangat dalam memberikan info-info terbaru tentang motor baru Yamaha. Dan untuk Yamaha All New NMAX 155 tipe standar dibanderol di harga Rp33.250.000. Itu untuk OTR kawasan Karijidinan Madiun, terutama Kota Ngawi ya. Dan untuk yang tipe terbaru Yamaha All New NMAX tipe terbaru yang tipe standar, itu harganya Rp33.500.000 ya. Jadi hanya selisih Rp250.000. Dan itu sudah bisa diinden. Jadi pembeliannya ya inden ya, inden. Karena untuk yang tipe terbaru kita memang belum ada pengiriman ya. Jadi harus inden dulu. Oke, terima kasih dulur-dulur sudah menyimak video Bang Mat. Jangan lupa simak terus video Bang Mas selanjutnya biar tidak ketinggalan info-info terbaru tentang motor baru Yamaha. Dan apabila ada kekurangan dalam Bang Mat menjelaskan, Bang Mat mohon maaf ya dulur. Nanti bisa dituliskan di kolom komentar biar Bang Mat pelajari, biar nanti bila memberi informasi tidak ada kekurangan ataupun kekeliruan. Oke, terima kasih dulur-dulur. Assalamualaikum.